sinyal leman itu demikian tentunya tidak salah, tidak adalah salah, karena Badan POM tidak akan pernah pilih, ya, tidak pernah pilih kasih. Badan POM akan mendukung apapun bentuk research, ya, apabila sudah siap masuk ke uji klinik itu akan didampingi tetap, tapi tentu ya dengan penegakan berbagai standar-standar yang sudah ada tadi, good laboratory practice sudah ditegakkan. Proof of concept dulu sebetulnya, proof of concept dulu harus harus sudah ada, ya. Kemudian juga preklinik harusnya sudah dilakukan dulu, kemudian masuk ke uji klinik tentunya harus memenuhi good manufacturing practice untuk produksi produk dari vaksinnya, kemudian juga good clinical practice harus dilakukan. Nah, yang terkait dengan vaksin Dentitrix, ya, sebetulnya dalam protokol PPUK-nya adalah vaksin Dentitrix, ya, tapi kemudian disebut kemudian sebagai vaksin Nusantara, itu lain lagi. Tapi sebetulnya dalam PPUK adalah vaksin Dentitrix. Saya kira pendampingan sudah dilakukan sangat intensif, ya. Dimulai dari sebelum uji klinik, PPUK-nya sudah dikeluarkan, ada komitmen-komitmen yang harus dipenuhi. Kemudian juga kita melakukan inspeksi. Jadi jika ada pelaksanaan uji klinik yang tidak memenuhi standar-standar yang sudah tahapan-tahapan tadi, ya, harus preklinik dulu, kemudian baru uji klinik, dan harus memenuhi poin-poin dalam protokol atau poin-poin dalam PPUK, tapi tidak dilakukan, tentunya akan mengalami masalah sendiri begitu, dan akan kembali lagi, ya. Jadi sebetulnya tahapan-tahapan tersebut itu tidak bisa diabaikan, ya, dan pengabaian itu sangat banyak sekali aspeknya di dalam pelaksanaan uji klinik fase 1 dari vaksin Dentitrix, ya. Dan itu sudah disampaikan pada tim peneliti, tentunya untuk komitmen adanya correction action.